Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayar berlaku satu orang atau dua orang yang mutlaknya tidak berlaku muslimun. Baik maka Rasulullah SAW bersabda dari kor yang tadi suci iman satu orang menjadi fadilah jannah. Allah menjadikan sebagai iman nafilah, wajib buat buasian, wala bala mutakum bala. Terlepas sudah semuanya yang sama-sama. Banyak teman-teman yang menjalankan di suku kita berpuasa dalam pada kesempatan yang penuh berkat ini. Kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan lanjut dengan tahajud mingguan kita di sholat maghrib istiqomah. Mudah-mudahan kehadiran kita, baik ruh dan jasa kita, senantiasa Allah berkati kehidupan kita semuanya dengan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Bapak, saudara semuanya, kita lanjut tentang apa yang mungkin sudah dibahas dan beberapa sakit di minggu-minggu yang lalu. Ini mungkin sedikit sekilas lanjutannya sampai ke mada atau materi yang mana materi ini ada masih ada kaitannya dengan di salat lima waktu, yang mana judulnya adalah tawajjuh ilal ka'bah as-salat, yang diambil dari kitab tafsir Ayatul Ahkam karena Imam Muhammad Imam As-Sulbuni. Para Bapak, saudara semuanya, mari kita mulai yang sama-sama baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Rasulullah SAW ditimpa musibah yang namanya Amrul Husni, kemudian setelah itu Rasulullah SAW pergi ke Thaif, berusaha untuk hijrah ke Thaif. Kemudian perlakuan masyarakat Thaif tidak begitu mengasihkan. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu mana? Setelah itu Rasulullah kembali ke Makkah. Kembali ke Makkah dengan rasa capek, rasa yang kalau dibilang putus asa mungkin itu ukuran kita sebagai manusia. Tapi Rasulullah itu memang gak ada capeknya. Yang penting gak waktu gimana caranya seluruh manusia itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dibalik capeknya Rasulullah itu, ternyata Allah langsung menghibur Rasulullah SAW ketika tepatnya di Hijr Ismail. Kalau sekarang, kalau Bapak yang pernah umroh, Hijr Ismail itu adalah sejenis tapaknya, tapak Nabi Ismail ketika manjat waktu menempuk-nempuk batu Ka'bah gitu ya, sampai sempurna bersama Nabi Ibrahim. Nah, ketika itu beliau tertidur pulas di sana. Kemudian datanglah malaikat Jibril beserta Buruk. Buruk ini adalah kendaraan Isra'nya Nabi Muhammad SAW dan Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Lantas setelah itu Rasulullah SAW diajaklah oleh malaikat Jibril dibangunkan. Jadi ini masih khilaf ya Pak ya. Ada yang mengatakan bahwasannya perjalanan Rasulullah ini adalah ruhnya saja. Tapi menurut keyakinan kita harus sunnah wal jamaah, ruh wal jasad, jasad dan ruhnya. Jadi dibangunkan berarti kan bangun. Nah setelah itu baru jalan Rasulullah SAW. Sebelum jalan Rasulullah SAW mampir ke daerah yang namanya kita kenal dengan Madian. Beliau sholat dua rakaat di sana. Kemudian Rasulullah nggak tahu ini tempat sebelumnya,
setelah dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwasanya di dalam tempat namanya Madian adalah salah satu tempat yang pernah mempunyai pengaruh besar terhadap orang-orang kaumnya Nabi Yunus. Ya. Nah setelah itu Rasulullah sholat dua rakaat. Ya, setelah pergi, setelah itu berangkat ke tempat berikutnya di Bukit Tursina, yang mana itu tempat juga berpengaruh sekali terhadap situs sejarah Islam. Hari ini situs itu dijaga oleh tiga agama. Islam yang menjagain, kemudian setelah itu orang Nasrani jagain, banyak kepentingan juga orang Islam, apalagi di wilayah Mesir. Kenapa situsnya dianggap situs sangat sakral? Karena memang situs itu adalah situs tempat Nabi Musa menerima perintah Tuhan, yang 10 perintah Tuhan. Bahkan Nabi Musa tak lima. Ya, sebelum disuruh Nabi Musa ini untuk menghadap ke Fir'aun, terhadap perintah 10 perintah itu. Jadi Rasulullah bercakap-cakap, Rasulullah Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Di akhir zaman nanti juga akan tempat ini akan menjadi situs yang paling penting di masa akan datang. Oleh karenanya, Nabi Jibril memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat dua rakaat. Kemudian setelah itu dari dua tempat ini barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Rasulullah mampir ke Baitul Lahm. Bahasanya kalau kita kenal sekarang Baitul Lahm. Baitul Lahm itu adalah tempat Nabi Isa lahir, Baitul Lahm. Nah setelah itu baru ke Masjidil Aqsa. Apa yang Rasulullah lakukan sebelum mikrof? Sholat sunnah dua rakaat. Rasulullah langsung yang memimpin ikut para malaikat dan para awal atau rasul. Oke, yang mengimani siapa pak ketika itu pak? Yang mengimani? Yang mengimani bahwasanya Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj pertama kali siapa pak? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kita diberikan gelar As-Siddiq tanpa ada ngaling-ngaling, beriman langsung karena sudah yakin dan mantap bahwasanya Nabi Muhammad yang di depan saya ini adalah seorang rasul akhir zaman. Nah, setelah itu, setelah Rasulullah SAW menyelesaikan sholat dua rakaat, barulah ada penawaran dari malaikat Jibril. Penawarannya ada dua, yaitu susu yang ada di dalam bejana dan satu lagi arak. Arak itu minum yang memabukkan. Rasulullah memilih apa? Susu. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan engkau sudah berjalan di dalam fitrahmu. Setelah itu barulah berangkat ke Mi'raj. Mi'raj itu naik ke atas langit. Itu yang diterangkan di dalam surat An-Najm ayat 15 sampai 18. Itu proses Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu ditemani oleh malaikat Jibril dari langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Itu prosesnya sama. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau mengunjungi setiap langit, lantas ditanya oleh penghuni arwah malaikat, arwah langit yang ada di sana. Yang pertama adalah malaikat, Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Nabi Adam alaihissalam kemudian ditanya pada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, ini siapa? Ini adalah Rasulullah SAW. Siapa yang bersama kamu? Yang bersama kamu adalah Rasulullah SAW. Yang bersama saya maksudnya bersama malaikat Jibril Rasulullah SAW. Oke. Apakah mereka atau dia sudah diutus? Beliau sudah diutus. Artinya gini pak, setiap naik tingkatan langit yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu mereka tahu tentang keberadaan Nabi Muhammad. Bahasanya sama. Bahasanya itu sama. Apakah beliau atau dia sudah diutus? Berarti semenjak zaman Nabi Adam sampai terakhir di langit ketujuh Nabi Ibrahim dengan bahasa yang sama, berarti sudah tahu keberadaan Nabi Muhammad.
ya. Jadi sebenarnya Allah SWT sudah menginformasikan lewat nabi-nabinya dan rasul-rasulnya tentang keberadaan Nabi Muhammad, akan diutus kapan tidak tahu. Jadi ketemunya adalah di Mi'raj. Nah itulah. Jadi pertanyaan sama setiap tiga. Yang lagi pertama adalah Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mendoakan Rasulullah SAW dalam berdakwah, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Sama. Yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yunus. Oke ya. Kemudian yang ketiga, bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian yang keempat, bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Kemudian setelah itu Nabi Musa AS. Kemudian yang terakhir Nabi Ibrahim AS. Kemudian sampailah di tempat yang paling tinggi. Di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan bahwasannya ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, itu Nabi Ibrahim bersender di satu pohon. Kemudian di dalam pohon itu belakangnya itu kelihatan surga, Sidratul Muntaha itu. Seraya yang kalau saya baca di situ seolah-olah memang Nabi Ibrahim lah yang nanti sebagai bapak para nabi, yang intinya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang ditutup oleh para nabi itu Nabi Muhammad SAW, yang menjaga keberadaan umat-umat seluruh alam semesta ini. Di Sidratul Muntaha itulah terjadi percakapan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Sidratul Muntaha itu ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau kita manusia ini ya, khususnya muslim, kiblatnya adalah di mana? Makkah Mukarramah. Kalau malaikat kiblatnya di mana? Baitul Ma'mur. Jadi setiap malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur itu tidak pernah yang namanya akan keluar lagi. Pasti dia tawaf terus. Karena ciri khas malaikat itu apa? Ciri khas itu malaikat. Ciri khasnya adalah tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau tugasnya mencabut nyawa berarti mencabut nyawa. Kalau tugasnya mencatat amal baik berarti amal baik. Kalau disuruh untuk sujud sampai nanti apa dia akan sujud. Itu ciri khas malaikat. Terjadi yang dialog yang pada akhirnya di konklusinya kita mendapatkan oleh-oleh sholat di bawah waktu ketika. Nah, mendapatkan oleh-oleh sholat waktu Rasulullah langsung tancap gas lagi untuk bersemangat untuk lebih bersemangat dalam berdakwah. Gak cukup sampai di sana Pak. Pertanyaan yang ada dalam semua bayi kita. Ketika Rasulullah diwajibkan dan umatnya untuk sholat lima waktu ketika itu, kemana kiblat pertama kali? Ke Palestina. Di baru kita masuk ke materi ini, Masjidil Aqsa. Jadi sebenarnya Pak, Nabi Muhammad ini sudah menunjukkan yang namanya setiap beliau beribadah menghadapnya kemana Pak? Menghadap ke Ka'bah. Dalam apa beliau menunjukkan? Makanya Rasulullah SAW saking lamanya selama 16 bulan kira-kira berapa tahun itu semenjak diwajibkannya sholat lima waktu, kalau 16 bulan berarti berapa tahun? Tahun setengah. Rasulullah menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan ternyata Bani Nadir dari kaum Nasrani, orang munafik, kemudian Bani Qurayza yang ada di Madinah, ketika itu Rasulullah kan setelah Isra Mi'raj langsung hijrah ya. Hijrah, Rasulullah berada di kota Madinah. Berada di kota Madinah itu bertemu dengan tiga kaum. Yang pertama kaum Nasrani, yaitu dari Bani Nadir. Kemudian yang kedua adalah dari
Bani Qurayzah itu orang Yahudi. Yang ketiga orang-orang munafik dan paganis. Nah, orang-orang Nasrani, Rasulullah SAW ini pengennya menghargai orang-orang Nasrani dan Yahudi, karena orang yang Yahudi dan Nasrani lah yang mengenal agama yang ada di Madinah. Oleh karenanya maka Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Iya, ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Karena pikiran Rasulullah adalah agama Nasrani Yahudi dan Nasrani ini adalah masih satu rumpun dengan Islam. Agamanya makanya terkenal dengan nama agama langit. Agama langit yang terus tiga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wataala adalah Nabi dan Rasulnya. Pertama Yahudi, kedua Nasrani, yang ketiga baru Islam. Oleh karenanya dasar itulah Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Nah di Baitul Maqdis ini Rasulullah itu tidak fokus. Maksudnya tidak fokus itu maksudnya gini Pak. Jadi selama beliau beribadah, ya Pak ya, di masjid, kemudian di masjid di belakang itu ya, itu mengganggu. Gak cukup Rasulullah diganggu sebelum Isra, ya, tapi setelah Isra Mi'raj juga diganggu. Gangguannya apa Pak? Gangguannya gimana caranya orang-orang munafik menghasut orang-orang yang mulia dan Nasrani ini untuk dia tetap di Masjid Al-Aqsa menghadap kiblatnya, menghadap kiblatnya. Gimana tetap terus? Agar apa Pak? Agar para Nasrani dan Yahudi ini merasa bangga. Tuh, lihat Nabi Muhammad yang dibawa agama yang dibawa Nabi Muhammad itu sama aja kok sama kita Yahudi dan Nasrani sama kok pokoknya. Nanti kalau yang ada di Masjid Al-Aqsa nantinya apa? Buat apa lagi ada agama yang lain? Berarti sudah ada agama Nasrani dan Yahudi kok. Ngapain lagi ada Islam? Berarti dia agama yang ada sekarang adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad palsu. Arahnya kesana apa? Politiknya. Dia hasut terus sama orang paganis Nasrani dan Yahudi ini dia hasut. Sampai-sampai Rasulullah ini mulailah ketika Rasulullah ibadah waktu itu ada yang mengatakan di dalam sholat subuh ada di dalam sholat asar. Jadi berapa lama Pak? Beliau sholat 16 bulan atau 1,5 tahun itu dalam tekanan juga. Tekanan membebani mental. Bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah ini dikatakan agama yang palsu. Itu Rasulullah sudah mendengar itu dan awalnya memang sudah nyaman. Beliau sudah tahu sebenarnya. Ya. Cuma karena menghormati para anbiya, para nabi zaman dahulu yang sudah hidup terlahir di Palestina banyak kan ya. Jadi hampir 124.000 nabi itu Pak. Terlahirnya di mana Pak? Di wilayah Palestina, Irak, Mesopotamia itu sekitar area-area sana Pak. Gak ada yang cuma Mekah itu cuma Ibrahim, Yunus sama Nabi Muhammad SAW, Ismail. Nah, oleh karenanya gak cukup sampai di sana. Akhirnya muncul ayat turun ayatnya Pak. Ya, surat Al-Baqarah ayat apa Pak? Ayat 142 sampai 143. Saya bacakan ini. Aum bin Jabir wajib sudah mengatakan. Saya pun subhanahu minan nasi mawadah antarilati mulatika mu'alaiha kullillah masyik wal maghrib yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Akan berkata orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang akalnya. Subhanahu itu bahasanya orang yang grup dungu. Dungu itu udah punya pikiran tapi gak mau mikir, artinya bodoh. Dia tahu bahwasanya nabi ini adalah nabi akhir zaman, nabi yang diutus. Karena gengsi tidak terlahir di kota Palestina, terlahirnya di kota Mekah, dianggap tidak satu keturunan dengan Nabi Ibrahim, maka dikatakan adalah dia bodoh. Ini bahasa Allah subhana, tapi ulama mengartikannya bahasanya halus di sini. Artinya apa? Noqsanul aqli. Noqsanul aqli itu berarti kurangnya akal. Ya, karena tidak mau berpikir, tidak mau berpihak pada kebenaran. Saya pun suka minat nas
dari sebagian orang-orang di antara manusia yang hidup ketika Rasulullah di Madinah ketika itu. Ma'ulamu akan berarti mengatikan mu'alayna, yang mana ketika itu Rasulullah SAW berusaha menghadap ke Masjidil Aqsa dalam kiblatnya, ya. Kemudian berusaha untuk memalingkan wajah Rasulullah agar tidak menghadap dekat ke Ka'bah. Kemudian kulilah masjid, katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka ya Muhammad, kulilah masjid, wajahnya kemudian Allah yang wilayah timur dan barat, yang dimana syafi'a syarat mustaqim, bahwasanya Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja untuk menuju jalan yang lurus. Wakalatika ti'anakum umatahu wasato, dan juga kami akan menjadikan kamu ya Muhammad yang saat ini dipengaruhi oleh orang munafik agar terus menghadapkan wajahmu ke Masjidil Aqsa, berusaha untuk tidak balik ke arah Ka'bah untuk melupakan sejarah Ibrahim dan seterusnya, maka kami akan jadikan kamu umat yang tengah, umat yang wasato, yaitu Islam itu sendiri. Litakunu syuhada, akan menjadi saksi kepada seluruh manusia. Wa yakuna rasul alaikum syahida, dan bahkan kau yang Muhammad akan menjadi saksi di hari kiamat nanti, kau adalah umat yang kuasa, umat yang tengah. Tengah itu artinya apa? Tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung ke kiri. Tengah itu adalah umat yang adulan adil. Ya, ketika ada perintah, dilaksanakan. Ketika ada larangan, ditinggalkan. Jadi ciri-ciri umat itu ada di umat Islam. Kemudian umat yang akan kiblat akan ikuti alihnya, kami tidak menjadikan kiblat yang mana kau ya Rasulullah menghadap padanya illa dengan alamah yang kami maksud mimai kalibu ala niki baik, bahwasannya kiblat yang akan menjadi nanti sentral di seluruh umat manusia yaitu Ka'bah, kami tidak jadikan itu kiblat kecuali untuk menguji siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling dari Rasul. Ya. Bayangkan lagi firman kita al-Nabi nahdallah, bahwasanya ini sangat berat sekali. Sangat berat sekali perintah ini karena adu insi Yahudi, Nasrani, paganisme, munafik, adu insi. Ya. Umat ini siapa yang patuh sama Allah? Nanti setelah datang perintah itu, perintah kepada kekerapa. Ya. Wa inka selama dirotan ila al-Nabi nahdallah, kecuali ini sangat berat sekali kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala yu'minu imanuhum innallaha min nasi rahim. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman orang-orang yang pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Orang yang sudah meninggal kemudian karena sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, kata Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan, tetap dia akan mendapatkan pahala. Pertama pahala iman, yang kedua pahala mengerjakan sholat walaupun dia menghadap ke Baitul Maqdis, tidak menghadap ke Ka'bah. Karena ada sahabat yang bertanya-tanya, ini gimana nasib sahabat kita yang sudah meninggal dunia sementara dia sholat menghadap ke Baitul Maqdis, apakah diterima sholatnya? Kata Allah, diterima. Ya, diterima. Bahkan Allah yudhiyah imanahu, Allah tidak akan menghilangkan sedikitpun sholat mereka. Iman di sini artinya sholatnya para sahabat. Jadi di dalam riwayat itu dikatakan bahasanya ya, antara sholat subuh dan sholat asar, dia lagi sholat, kemudian ada perintah untuk menghadap ke kiblat. Masjid itu sekarang Pak, namanya dinamakan Masjid Kiblat Ain. Apa namanya? Masjid Dua Kiblat, Kiblat Ain. Jadi awalnya ada ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu menghadap ke Ka'bah. Makanya dinamakan dengan Masjid Kiblat Ain. Inna Allaha binnasi raufur rahim. Sesungguhnya Allah bersama manusia yang dikasih.
dikasihi oleh Allah SWT. Ra'uf, ra'im itu sama artinya, Pak. Rahman itu ngasih apa namanya itu, kasih sayang kepada siapapun, baik yang tidak baik, baik yang baik. Rahman, kalau ra'im khusus. Jadi ra'im dan ra'uf itu sama artinya. Ya, ra'fatul. Ra'uf. Jadi setelah saya ceritakan begini, Pak, Rasulullah SAW semenjak 16 bulan yang saya ceritakan tadi, ternyata Rasulullah SAW dalam perjalanan 16 bulan itu sholatnya itu seperti ini, Pak. Allahu Akbar sambil melihat ke atas langit. Seolah-olah ingin ngasih cari perhatian sama Allah. Kayak gitu. Jadi kalau sholat harusnya ngarani mana, Pak? Sujud. Jadi bahasanya kontalo kalau boga disama. Jadi saya sudah melihat kamu yang Muhammad ketika sholat ada terangin. Berapa maksud doa yang Muhammad kata Allah seperti sholat seperti itu, Pak. Paham? Ya nanti akan berpindahin pada waktunya. Ya. Saya pindahin kok. Ya. Makanya bahasanya sini kontalo kalau boga wajibnya disama. Faluannya kita kibaratkan takwa. Sekarang setelah meminta seolah seperti minta semua sesuatu untuk menghidupkan kiblat sesuai hatimu yang Muhammad, karena kau masih ingat bapakmu, nenek moyangmu bernama Ibrahim membangun rumah pertama kali Baitullah di Ka'bah. Tolong diwujudkan syatrul masjid. Sekarang juga hadapkan wajahmu dan sahabat-sahabatmu, umat-umatmu semuanya ke Masjidil Haram. Ya, berarti perintah ini bukan saja untuk Muhammad dan para pengikutnya, tapi juga untuk seluruh agama yang tadi yang saya sebutkan, Yahudi dan Nasrani. Untuk apa, Pak? Sebagai apa? Sebagai ujian. Siapa yang patuh dan siapa yang tidak, Pak? Patuh. Wahai umatku, kalau menyukur syukur, dimanapun kamu berada di Muhammad, maka tetap kamu menghadap ke kiblat. Ya minimal kalau kita tidak berada di posisi depan Ka'bah banget, ya terhalang oleh gedung-gedung, yang penting kita tawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Masjidil Haram itu berarti luas. Bapak silakan lihat petanya di Mekah sana. Tadi dia apa? Google Map itu ada berapa luasnya kota Mekah itu. Kemudian mereka tidak mau kita menyamu dan menghak terobih. Jadi Allah memuji orang-orang yang diberikan, pernah diberikan kitab, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Ya, orang-orang yang pernah diberikan kitab oleh Allah Subhanahuwataala, sebenarnya mereka tahu tentang ini. Mereka tahu tentang ini. Ya, ya. Mereka tahu tentang penghadapan kiblat atau Baitullah Ka'bah sebagai rumahnya Allah yang harus menjadi sentral tempat menghadap ke Ka'bah dalam sholat. Wa qawlu rabbina ma ya'malun. Allah tidak akan lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Ternyata hasil akhirnya apa? Di antara mereka ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Sekali lagi, Nasrani dan Yahudi tidak pernah yang namanya tidak menunjukkan gengsinya di depan orang banyak. Selalu menunjukkan gengsinya, saya tidak akan mau. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, yang jelas Allah menyampaikan dalam bahasa yang sangat halus sekali, saya pulus supaka rupiah nasi maulam. Supaka itu adalah solul bahasa Allah adalah mereka kekurangan atau kurang berpikir, sehingga sangat mudah untuk tidak patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sejarah daripada Isra dan Mi'raj, kemudian dilanjut dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk sebelum
akhirnya dinyatakan menghadap ke kiblat. Bapak semuanya yang sama-sama diberi Allah Taala. Ya, ini saya bacakan sebab nuzulnya ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu bin Azib an Nabi sallallahu alaihi wasallam kan awal manzal Madinah nazal ala ahwali min al-Ansar wa nasalla bait Maqdis Maqdis 16. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali turun di Madinah, kemudian Rasulullah salat menghadap ke Baitul Maqdis selama berapa tahun? Berapa bulan? 16 bulan. Wa kana yajibu an takuna qiblatahu ila al-bait. Kemudian setelah itu, kemudian setelah 16 bulan itu Allah arahkan menghadap kiblat ke Ka'bah. Kapan terjadi itu? Wa nasalla awwal salatin sallallaha salat al-Asri. Kejadiannya itu di bulan Sya'ban, yaitu di salat Asar. Salat al-Ahukum dan Rasulullah SAW salat bersama kaumnya. Makhluk yang tidak dimakan salat Abu Tumaroh adalah ahli masjid wabukroh kimon. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW salat bersama kaumnya. Kemudian jalanlah satu pemuda. Kemudian dimakan salat salat Abu Tumaroh adalah ahli masjid wabukroh kimon. Kemudian beliau sahabat yang satu orang pemuda ini melihat Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dalam keadaan ruku. Pakola, syahadu billah ila rasulillah itu ada di Rasulullah SAW qobla Makkah. Pada ruku kama aku qobla al-Baiti. Jadi Rasulullah SAW ketika dalam sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian langsung dipindahkan perintah itu ke Ka'bah di dalam di Baitul di mana di Madinah. Maka nanti kau baca ala kiblati qobla al-Dahul qobla al-Baiti. Lalu sahabat bertanya, gimana ya Rasulullah SAW sahabat-sahabat yang meninggal dunia ketika menghadap ke Baitul Maqdis? Beliau menjawab, ya, bahkan Allah yuti imanhu sesuai yang Allah turunkan dan wahyunya, Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat mereka. Surat Al-Baqarah 143. Kemudian sebab nuzul yang lain adalah Ali Barro dan Rasulullah SAW yusuli nahwa Baitul Maqdis wa yasru an-nazar ila as-sama'i wa yantaziru al-qabl. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian Rasulullah senantiasa melihat ke langit, kemudian menunggu-nunggu perintah Allah, yaitu menghadap ke Ka'bah. Dalilnya adalah pertama takallu wajhika as-sama. Kami telah melihat kamu memalingkan wajahmu ke langit untuk menyembah Allah seolah langit itu adalah Allah. Allah adalah langit. Maka saat ini juga kamu pawani wajah kasyafal masjidil haram. Palingkan wajahmu di sesuai yang kamu sukai, yaitu kamu cinta terhadap nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Itu sahabat nuzulnya. Lantas karena ini adalah kitabnya adalah kitab hukum syariah. Nah, ada pertanyaan yang harus kita bahas di sini. Ya, jadi hukum Islam ada di sini. Pak Nabi Sobu ini terkenal sekali untuk membahas hukum-hukum Islam. Ya, ya. Syariah, pertanyaan pertama, maqam di Masjidil Haram di Quran Karim. Apa maksud dari Masjidil Haram di dalam Quran Karim, di dalam Al-Quran kita? Al-Quran, ada yang mengatakan dia adalah Al-Ka'bah. Wa minhu qawlu dalilnya fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ai jihadul ka'bah. Bahwa Ka'bah itu apa masjidil haram itu dikatakan adalah Ka'bah yang dimaksud yang pertama. Dalilnya adalah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkanlah wajahmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu lewat masjidil haram ke masjidil haram. Yang kedua, al-masjid kulluhu atau artinya adalah masjid secara keseluruhan, masjid yang ada di Masjidil Haram secara keseluruhan, bukan Ka'bah saja yang kotak hitam itu batu hitam maksudnya, bukan, tapi masjid secara keseluruhan. Minggu kau solat fi masjid ini dalilnya adalah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, solat fi masjid ini adalah khair, maksudnya solat di masjidku ini sangat baik. Minal fi sholatin fi ma siwahu illa masjidil haram. Lebih baik sholat di masjidku ini karena dia baik, lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lain. Ini dalilnya. Nah, Masjidil Haram itu maksudnya adalah masjid puluh itu
adalah masjid perlu perlu bukan kata. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah Makkah Al-Mukarramah, yaitu Makkah secara menyeluruh. Kamafiko ini taala subhanallahi asro bi amrihi ila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Masjidil Haram yang ada di dalam surat Al-Isra yang pertama ini maksudnya adalah Ka'bah atau Makkah. Kemudian yang ketiga al-haram kullu. Al-haram berarti tanah haram semuanya. Berarti di sana ada Makkah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesuciannya. Makanya dinamakan tanah haram. Kemudian dari empat kesimpulan ini, apa sih yang dimaksud Masjidil Haram itu? Ya, makna di Masjidil Haram punya huwa al-ma'na al-awwal, yakni al-Ka'bah. Al-ma'na fawalli wajhaka syatrul Ka'bah. Palingkan wajahmu ke arah Ka'bah. Ya, ya. Kemudian selanjutnya al-hukm asani, hukum yang kedua. Hukum yang kedua, hal yajibu istiqbalul a'in Ka'bah am yafi istiqbalul jihadina. Apakah wajib menghadap kepada Ka'bah yang kita lihat langsung jelas, atau hanya cukup dengan menghadap ke arahnya saja? Pertanyaan ini sering muncul dan pernah kita bahas juga di kajian-kajian sebelumnya. Bahwasanya dikatakan istiqbalul qiblah fardhun min furudhi shalah. Menghadap ke kiblat adalah fardhu hukumnya untuk salat. La tashihhu as-salat biduniha. Tidak sah salat-salat kalau kita tidak menghadap ke kiblat atau ke Ka'bah. Illa ma ja'a fi salat al-khauf wal fadha, kecuali kalau kamu berada dalam salat khauf. Salat khauf itu enggak tentu lagi, Pak. Kiblatnya. Sudah pernah, Pak? Salat khauf. Atau di sini wafi salat nafilah ala darah atau samia, salat di dalam kendaraan atau samina kapal. Kapal itu kan nggak jelas arahnya kemana, kita nggak tahu juga kiblatnya. Dan itu tower di laut nggak ada tower sinyal gitu, HP ya, kecuali yang lintasannya dekat kayak apa itu lampu merah. Itu masih bisa itu. Tapi kalau udah jauh pelayaran itu susah. Gak tahu sekarang ya. Mungkin teknologinya udah sampai sudah bisa. Sudah bisa ya. Jadi itu dua sholat yang kita diperbolehkan ya untuk tidak menghadap kiblat kalau lagi safar berjalan jauh dalam kondisi di kendaraan seperti kereta api. Itu yang kita ikutin aja sholat di apa itu ada kemana arah kereta api pergi. Atau yang kedua dalam keadaan perang sholat khauf, itu sholat perang itu udah digantian ya, itu Haji Amin yang menguasai sholatnya karena dia udah pernah perang sosmed. Bisa ya, gak tau sholat khauf kan ya. Takutnya gak sholat ya. Nampak aja, tapi modal paket kan bocah. Pelan dikit matiin ya. Itu lah bayar ya. Siapa wifi yang pelan bayar ya, pasti matiin. Kayaknya pada niat ya. Nah, dalilnya apa, Pak? Dalilnya, Pak? Dalilnya kita membahas menghadap kiblat itu. Fa'ainna ma'walu pertama wajahullah. Yang sholat dua rakaat tadi berada dua rakaat. Sholat dua tempat tadi yang dibolehkan menghadap kemana aja ini dari dunia. Fa'in nama buatmu dimanapun kamu berada. Pasal mawajib Allah. Ya, pasal mawajib Allah itu menghadap kepada Allah dimanapun kamu berada bisa aja. Yang penting dua kondisi tadi, sholat kau sama sholat di kendaraan yang mana arahnya jelas. Tapi selain itu wajib menghadap kiblat. Artinya subuh itu menetap. Wajib menghadap kiblat.
Kemudian ada khilaf nih. Wahadalah khilaf Umar inna ma'adalah hal wajib istiqbal kainul kabah istiqbal jihad. Ini ulama berbeda pendapat terhadap menghadap kiblat atau hanya menghadap menghadap ke arah Ka'bah langsung atau istiqbal jihad atau arahnya saja. Ini berbeda pendapat. Pada Syafi'iyah wa Hanabilah ilahana wajib istiqbal kainul kabah. Ya. Jadi menurut Syafi'i dan Hambali dikatakan harus menghadap ke Ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah itu kita melihat Ka'bah langsung. Kalau kita di sini enggak lihat. Jadi hukumnya Syafi'i dan Hambali Hambali ini batal karena kita enggak lihat langsung ke Ka'bah. Iya sih lihat Ka'bah tapi di sajadah. Gambarnya itu. Itu yang sering lihat. Pak Yamin, Pak Sabudin, ya. Atau imam ya, imam ada ya. Imam juga lihat ya. Kabarnya warnanya merah Pak, gak hitam. Ya Pak ya. Kenapa yang kedua, sorry. Ini kasih dalil dulu ya. Dalilnya apa sih Syafi'i itu? Ya Pak ya. Syafi'i itu dalilnya adalah Fawalli wajahaka syatawal masjidil haram. Walaupun wajahku ketika dalam sholat ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram tadi sudah dibahas di awal yaitu Ka'bah. Ya, itu dalilnya. Kemudian menurut yang kedua yaitu Hanafi dan Maliki. Lagi ya. Pertama Syafi'i sama Hambali itu wajib wudu menghadap Ka'bah harus kelihatan Ka'bahnya. Dia nggak lihat lagi siapa-siapa yang penting posisi di mana, nggak mikir masa depannya seperti apa, orang jauh nggak penting. Syafi'i Hambali itu mengatakan wajib harus kelihatan Ka'bah, gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Kalau Hanafi Maliki ilahan kalau wajib istiqbal jihad Ka'bah. Hanafi dan Maliki harus menghadap ke arahnya saja, cukup arahnya saja. Arah itu ya seperti kita sekarang ini. Ya nggak perlu ya Ka'bah, emang nggak bisa, terbatas manusia untuk melihat Ka'bah dalam posisi seperti ini. Kalau kita di Indonesia itu arahnya kemana Ka'bah? Barat daya, barat tenggara, barat timur, barat saja ya. Barat itu Inggris ya, Pak? Eropa. Yang mana yang berarti? Belum ya, kira-kira itu ya. Ya. Sama pemakaian dalil Maliki dan Hanafi sama juga. Fawali wajahka sebelum Masjidil Haram. Masjidil Haram secara keseluruhan ya udah lihat arahnya saja. Kalau kamu posisi jarak jauh nanti Masjidil Haram ya udah kamu ada apa? Ya, ada apa? Itu yang membedakan. Ya, Pak ya. Jadi sebenarnya khilaf ini sudah klasik ya, sudah lama sekali bahasa. Saking lamanya ini tadinya kita kuning jadi putih gitu. Ya. Warnanya apa? Putih. Putih ya. Kita kan ya. Karena prinsipnya apa? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi prinsipnya apa namanya itu? Hanafi dan Maliki tadi ya simple, Allah tidak beratkan hamba-hambanya itu, setiap hamba itu tidak akan diberatkan, tidak baik kalau kamu merasa dibaus, nggak bisa sholat berdiri duduk, nggak bisa duduk berbalik, nggak bisa berbalik isyarat, nggak bisa isyarat ada yang nyolatin sempurna sekali sholat enak kok, nggak bisa wudhu pakai air tayamum, nggak bisa tayamum isyarat. Gak bisa isyarat, mati meninggal bisa mati lagi ujung-ujungnya. Nah, kalau gimana ya, nanti Islam itu sebenarnya simple, banyak kalau kita kaji fikih itu, banyak sekali. Ini prinsipnya itu, yang mudah-mudah saja. Jangan berantem terkait apa itu, fikih-fikih gitu ya. Simple. Hukum yang ketiga, hal tasih musalah. Apakah sah sholat
sholat di atas karpet. Ya baik, ada yang sholat seperti itu? Ada apa? Orang gila ya baik. Fadlal Syafi'iyah wal Hanbalah, Syafi'i dan Hanbali, tidak sah bila ada misi hati sholat kawal. Tidak sah sholat seorang di atas kan? Ya Allah Musta'ala alaiha lai sabiwa inna misabiru syai'an akhor. Karena di atas Ka'bah itu tidak ada sentralnya. Apa sih sentralnya? Maksudnya kita sentralnya ke bawah gitu. Yang benar adalah kiri kanan dari semua sisi. Sudah, makanya engkau kalau kita lihat Masjid Al-Haram itu, kalau bapak punya channel antena yang malam-malam di stel nanti-nanti di Ka'bah itu, apa namanya Masjid Al-Haram, bentuknya begini ya. Karena menghadap semua sisi. Kalau orang salah di atasnya, mana sentralnya? Ya kan? Gak ada sentralnya. Masa ke bawah sholatnya ini? Ini mungkin. Makanya gak sah sholat-sholat di atas kan? Kalau ini mendapat Syafi'i Hanbali dan mayoritas ulama disebabkan haram untuk sholat di atas kan? Ka'bah. Mana ada hukumnya? Hukumnya apa? Aina yazuru musalli waktu sholat. Kemana arah yang orang sholat ketika sholat? Kalau kita sholat, kemana arahnya? Maliki berpendapat Zahabah Malikiyah dira'anam sholli yang juru fis sholat amana. Jadi kalau orang sholat menurut Maliki, dia melihat apa yang di depannya. Fis sholat amana. Di depannya berarti gak keluar dia, amana sepandangnya, tapi gak amal-amal gitu di depan Malikiyah. Itu menurut Malikiyah. Itu saja yang agak aneh. Selain itu, jumhur ulama sepakat bahwasanya yustahibbu wa yakuna nazaruhu ila mawdi sujudihi. Bahwasanya sepakat para ulama untuk sholat menghadap atau wajah kita menghadap ke tempat sujud. Iya ya. Terakhir hikmah, hikmah tasyrik untuk menghadap kiblat ini, hikmah syariat daripada menghadap kiblat dalam sholat, ya Pak ya. Hikmahnya ada beberapa. Intinya apa? Jadi di sini dijelaskan seperti ini. Ada berapa nih? Empat ya. Anna abda tatoi ida wasala ila majlis malik azim fa innahu la budda an yastabilahu bi wajhihi. Bahwasanya seseorang yang lemah kalau bertemu atau duduk di depan raja maharaja atau presiden bahasa kasarnya, kira-kira apa yang dilakukan? Kata Imam Al-Qurtubi, "Baiklah lalu dari istilah biologi, kalau ketemu presiden harusnya begini ya. Kalau ketemu raja kan begitu ya. Ketemu Pak Yaman, bos daripada KPM, nggak mau kita palingin wajah, nggak harus benar-benar menghadap. Itu etika. Semua manusia itu begitu. Bukan berarti sekali lagi yang baru-baru paham ya, bukan berarti kita menghadap ke Ka'bah itu dalam Allah itu Ka'bah, bukan. Ya, sekali lagi nanti kalau soal tafsir itu yang bahaya. Walaupun kita mengalaman itu, tidak boleh kita memalingkan wajah ketika kita berhadapan dengan atasan kita, seolah-olah gitu. Wajibatikul fisana alaihi bilisani. Kalau seandainya kita boleh ketemu aja, kan tak mungkin kita tak ngomong. Ngomong ya, men? Pasti ngomong. Dengan lisan kita, ngomong sama atasan kita apa? Baik-baik. Iya kan? Ngomong sama Pak Hakim, baik-baik. Ngomong sama orang atasan kita, presiden apa lagi? Raja apa lagi? Lisan itu penuh dengan pujian-pujian astana. Pujian presiden itu ketika di apa? Kerajaan manusia ini. Wajibatikul fisana hikmah bakal terlumat. Kemudian menyampaikan apapun terkait menghadap raja itu dengan hikmah, dengan tenang, dengan penuh pengertian, perdah, kan gitu ya. Kalau ketemu atasan pasti kalau kita di sholat sama kayak gitu. Ketika kita menghadap ke kiblat sama prinsipnya kayak gitu. Yajri majrur kaunihi mustaqbilan lil malik. Seolah kita lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa kita mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pujian-pujian. Kemudian rukuk lagi, rukuk pujian juga. Subhanallah bihamdihi wa bihamdihi. Kemudian sami Allah, pujian lagi.
rawana wa latalham ya usamawati atau hadat kasirat tayyibat mubarakat di melihat sujud pujian Nabi baru kita udah muji baru minta sama Allah Rabbi firli warhamni ajurni warfa'ni azubni wahdini wa amri ya rabbani lapan doa ada yang pendek aja cuma satu doanya Rabbi firli atau sah bahkan di diulang Rabbi firli ampuni aku ya apa goal kita kan di dunia ini kan kalau nggak masuk surga ya nggak masuk neraka kan itu goalnya ya. Otomatis doanya satu Rabbi firli ampun kalau Allah ampuni Allah itu tak masuk surga kan itu sih goal jadi seolah bisa kita kalau tadi di hadapan atasan kita bisa kita memuji-muji atasan kalau ini bisa kita memuji Allah di bacaan sholat. Kata khidmahnya kita, khidmah terbaik tertinggi dalam sholat adalah ketika ruku dan sujud. Ya, ketika ruku dan sujud. Ya, kalau orang dulu samaraja itu sampai gini ya, samaraja. Ya, menyebar-nyebar seolah-olah kayak gitu. Dia film-film dulu ya, ada film-film Majapahit. Itu bagaimana para gundik-gundik kemudian cewek-cewek kemudian mengawal-mengawal kalau menghadapannya harus menunduk gitu. Kita di hadapan Allah tempat terbaik untuk khidmah terbaik di hadapan Allah ketika aku dan sujud ya, itu ini menurut Imam Fakhrur Razi jadi manfaat atau disyariatkannya menghadapi kiblat itu kemudian yang kedua yaitu adanya sholat maksud dalam sholat menghadap kiblat adalah khudurul qalbi menghadirkan hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian wa tarkul ittifat wal farqa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya ketika dalam sholat di mana hati kita hadir kemudian tidak ada yang namanya noleh kanan kiri apalagi pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, apalagi gerakan yang banyak, dan ini tidak boleh. Jadi benar-benar seolah-olah seperti berhadapan dengan tiga. Allah Taala yajibu al-qah bayna mu'minin. Jadi pencariatan menghadap kiblat adalah untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam ini maksudnya adalah orang yang menyebar Allah. Menyatukan. Tidak ada agama di dunia ini yang bersatu dalam satu tujuan, satu komando selain Islam. Semuanya terpecah. Terakhir, Allah Taala fasal Ka'bah bidawatiha ilaihi biqouli ta'ala wa qawli rabbihi. Bahwasanya Ka'bah itu dikhususkan untuk agar orang tahu sejarah dan perlu dikunjungi. Wa tahhir baiti. Sucikanlah rumahku. Rumahku itu maksudnya sucikan dengan apa? Pujian-pujian, tawa, ya, kemudian bacaan-bacaan yang mengandung pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai hamba yang lemah perlu